Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat youtuber dimanapun berada. Hari ini adalah 11/2021 yang merupakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-6, dan kita mengikutinya untuk apel 11 Agustus memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita ikuti secara virtual melalui media elektronik, baik itu televisi maupun media-media visual lainnya. Dan kita sangat sedih dan sangat terharu dengan kondisi saat ini. Ada rasa seakan-akan kita sudah tidak bisa lagi mempertahankan kemerdekaan kita yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita, dan seakan-akan kita kalah terjajah oleh wabah. Mudah-mudahan hal ini tidak bisa berkelanjutan tahun yang ketiga. Kita sudah dua kali terus dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Hanya boleh kita di rumah mengikutinya, hanya boleh melalui media elektronik, dan untuk kegiatan-kegiatan lain yang memicu semangat juang anak bangsa juga tidak bisa dilaksanakan. Seperti lomba, biasanya kita sebelum dijajah oleh wabah, kita bisa lomba berbagai macam cabang olahraga, kesenian, dan keahlian-keahlian lainnya. Mudah-mudahan hal ini tidak berlanjut. Oke sahabat-sahabat, dan mari kita ikuti bersama-sama pengibaran titik-titik proklamasi. Kita ikuti secara virtual di Jakarta, tempatnya di Istana Merdeka. Oke. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Sahabat-sahabat dimanapun berada, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dalam rangka mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, saya akan membacakan di yang semoga saja bisa memberikan semangat bagi kita semua. Semangat kemerdekaan tengah pandemi. Karya Nafa Adi. Detik-detik bangsa kita telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata. Namun sejak engkau datang, kami mengurung diri di rumah, mengunci pintu dan jendela, menutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu engkau di luar atau dalam kami, tapi hidup kian membuat kita takut. Banyak yang kita tambah, yang bekerja pun harus dibuat gelisah. Sandang pangan dan kebutuhan berpacu dengan pembatasan, mencari hingga detik ini ribuan nyawa telah melayang. Sebuah harga yang harus dibayar dengan berikutnya